Usai kembali ke Manchester United, Ronaldo diharapkan bisa membawa United ke posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Namun hingga kini masih belum ada tanda-tanda hal tersebut akan terjadi. Klasemen sementara memperlihatkan MU berada di posisi ke-7 dengan perolehan 35 poin, beda 2 poin dengan West Ham yang berada di posisi ke-4. Seperti dilansir dari laman The Sun, Ronaldo memilih hengkang dari klub yang membesarkan namanya tersebut ketimbang harus main di Liga Eropa. Ia mengancam akan cabut dari Old Trafford pada musim panas nanti. Ronaldo kembali ke Manchester United dengan memiliki keyakinan bahwa Setan Merah memiliki skuad mumpuni untuk bersaing meraih trofi juara. Perwakilan Ronaldo pekan ini kabarnya sudah menemui Carl Arnold yang akan menjadi CEO baru Manchester United menggantikan Ede Woodward bulan depan.